Hidup Allahyarham pelawak dan pengacara Pian Cik Cupak 51 tahun yang meninggal dunia malam Rabu banyak dihabiskan dengan berbakti kepada ibunya Zainun Saidin 72 tahun. Abang sulungnya Muhammad Daud Abdul Rahman berkata, dunia Pian atau nama sebenarnya Muhammad Rafiq dihabiskan dengan menjaga ibunya. Muhammad Daud berkata demikian ketika ditemui selepas pengebumian Pian di tanah perkuburan Islam Raidatul Sakinah Taman Batu Muda di Kuala Lumpur kira-kira 11 pagi Khamis. Terdahulu Pian ditemukan dalam keadaan duduk dan tidak sedarkan diri di dalam bilik air kediaman ibunya di flat Sentul Murni kira-kira jam 8 malam Rabu. Adiknya Hasinah Abdul Rahman 47 tahun berkata ketika sambutan ulang tahun kelahiran ibu mereka pada 18 Januari lalu, Pian memeluk adik bongsunya sambil meminta dia mengambil alih tugas menjaga ibu mereka sekiranya dia tiada nanti. Hasinah berkata abangnya itu teruja dengan sambutan ulang tahun kelahiran ibu mereka yang pertama kali dilakukan itu, tetapi tidak sangka itu yang terakhir. Tapi bila permintaan dia, kita pun tak plan, memang tak plan langsung. Seorang bawa kek, seorang bawa ni, seorang bermakna nenek dia nampak happy. Lepas tu dia pun masuk dalam grup family tu, dia ucap terima kasih banyak-banyak pada adik-beradik dia, anak-anak buah dia sebab dah buat mak dia happy macam tu lah.